baru berusia 2 bulan tetapi sudah berpengalaman berpindah randah akibat banjir. Itulah yang terpaksa ditempuhi dua bayi perempuan selepas kediaman mereka digenangi air kira-kira 0.35 meter. Menurut Zabidah Deraman, walaupun kediaman mereka sering menjadi mangsa banjir, namun pengalaman kali ini amat berbeza. Kata suri rumah itu, mengharungi air sejauh 100 meter dengan bayi yang masih kecil bukanlah perkara yang mudah. Kesukaran lebih dirasai kerana faktor cuaca yang gelap. Pukul 11.45, air tu naik cepat sangat kan? Air naik cepat sangat. Masa mengarung tu kat lutut baru. Naik lori dengan Abai Po. Lepas tu sampai dekat ni jambatan ni kan? Kat jambatan Kelanjar ni lah. Kita naik sampang lah kita. Duduk mengarung masa sini ni. Kat jambatan ni. Cuma Abang Mah hilang mengarung tu air kat dada tu. Bimbang tu mari awal tu. Tapi kat rumah baru ada sikit lah air tu. Kat lutut je. Sementara itu, Suhaizan Taib pula menceritakan kebimbangan berhubung keselamatan anak memaksa mereka menempuhi halangan untuk ke pusat pemindahan yang berhampiran. Arung air capai kat lutut. Capai kat lutut. Takut. Gedah air dengan anak. Lutut keselamatan anak. Saya paksa ini mari. Nak tahu memang banjir. Mindah semua. Dalam 10 minit. 10 minit dah. Terpaksa takut air masuk dalam rumah kan. Biasanya air, biasa banjir masuk dalam rumah-rumah air. Terpaksa saya mari pindah. Dua bayi berkenaan antara mangsa banjir paling kecil yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Pengkalan Ajal Hulu Terengganu. Seramai 100 mangsa daripada 41 buah keluarga mula ditempatkan di PPS itu bermula awal pagi Sabtu selepas kediaman mereka dilanda banjir.